Walaupun menggunakan kaedah ni, korang boleh dapat shadow entry, still profit, nampak? Tak ada floating pun. Ada floating kat situ, tengok. Hey guys, assalamualaikum. What's up, Fokensi? Welcome back to my YouTube channel. Dah, tak payah kata apa-apa. Macam yang korang nampak berbaju Hawaii, seperti yang korang tahu, kalau baju tu cantik ataupun baju yang agak berbeza, maksudnya topik yang aku akan bawa adalah topik yang menarik. Topik hari ni aku akan bawa topik doji, candlestick doji, konsep doji tu, which is benda ni dah dari 2 tahun lebih aku tangguh dan tunda. Tak silap aku daripada 2020, daripada 2020 aku dah janji aku nak bawa doji ni dekat IGTV, tapi tangguh tak sempat, campungan malas buat sebenarnya, malas nak buat video tu, malas nak kongsikan tu. Tangguh 2 tahun dah berlalu. Jadi kat sini aku akan kongsikan topik doji ni. Sebelum aku nak kongsikan, aku nak make it clear awal-awal untuk elakkan sebarang salah faham. Tak apa, aku cakap dekat akhir video. Kang nanti tak best pula kita belajar terus topik doji ni. Kita tengok sampai, kau nak tahu apa benda aku nak cakap, kau tengok sampai habis. Okay guys, so doji, so ni candlestick doji ni apa kalau kau tanya. Ni aku memang tak prepare apa-apa nota, sebab memang aku nampak baju ni, aku terus buat. Sebab ramailah kau, lagipun salah aku juga, aku dah tangguh benda ni terlalu lama. Doji ni apa? Pada yang tak tahu, doji ni dalam konsep candlestick sahaja. Konsep candlestick je. Doji ni apa? Doji ni candlestick. Sekejap guys, korang bagilah aku lukis kat sini. Aduh, baru nak buat pula. Two hours later. Okay guys, jadi apa itu candlestick doji? Candlestick doji. Doji ni hanya candlestick saja. Jangan terlalu obses ataupun jangan terlalu pandang benda ni satu yang hebat ke macam mana ke. Jangan, dan yang paling penting, jangan pandang benda ni sebagai konsep pucuk akar. Walaupun menggunakan kaedah ni, korang boleh dapat shadow entry. Cuma dia akan jadi high risk. Kenapa high risk? Aku akan tunjuk je lagi. So kat sini kita belajar dulu apa itu candlestick doji. Doji ni tak ada apa pun. Macam aku cakap tadi, dia hanya candlestick. Cuma dia berbentuk. Jadi bentuk tu kita panggil doji. Dan apa itu doji ni? Doji ni adalah di mana harga berada dalam fasa sideways. Fasa sideways contohlah benda ni, nampak ni. Ini doji, ini aku consider doji, ini doji. Walaupun dia ada body sikit ni pun, dia consider doji sebab dia kecil. Doji. Bearish ke, bullish ke, apa benda ke, rupa ni hitam apa semua ni, korang pernah nampak. Sekejap lagi kita akan go through kat chat. Shadow panjang, body kecil, ini adalah bentuk-bentuk doji. So tak kisah rupa dia macam mana, tapi let's say lah benda ni rupa dia dekat H1, kalau pergi dekat M15, dia berada dalam fasa sideways, ataupun macam kau baca kat sini, harga dalam fasa keseimbangan ataupun neutral. Sebab doji ni korang nak faham satu benda, seller masuk RM500,000, buyer pun masuk RM500,000. Kalau setengah orang ambil konsep macam anjing berlawan dengan kucing, kat sini anjing kat atas, katakanlah kat sini kan, anjing masuk 1,000 ekor, kucing masuk pun 1,000 ekor. So dia tengah dalam fasa keseimbangan, sama banyak. 500,000 seller, 500,000 buyer masuk serentak. So dia tengah buat keputusan. Doji ni dia dalam fasa keseimbangan. Baca kat sini, apa itu candlestick doji? Harga berada dalam fasa sideways, which is sideways ni dalam fasa keseimbangan lah. Di time frame yang berbeza. Maksudnya macam aku cakap tadi, kalau doji ni berlaku dekat H4 lah katakan, kau nampak dekat H4, kau marking doji tu, kau pergi tengok dekat M5, kau tengok apa yang kau marking tu dekat M5, dia jadi apa? Dia akan jadi sideways ataupun dia jadi dalam fasa keseimbangan. Dia fasa keseimbangan tu sebab dia neutral. Dia jadi sideways dekat lower time frame. Tapi kalau dekat H4 tu sendiri, dekat doji, dekat time frame yang asalnya tu, dia dalam fasa keseimbangan. Harga dia tengah balance, dia tengah neutral lah orang panggil. So itu sahaja konsep doji. Tak kisahlah dia datang dengan rupa macam ni, dia datang dengan colour macam ni, tapi as long dia kecil macam ni, shadow macam ni, aku consider doji atas sebab-sebab tertentu, which is benda ni nanti aku akan cover dekat next video lah. Cuma secara keseluruhan, doji ni macam mana, kau boleh nampak doji ni adalah macam ni. Ni candlestick, simple je, dia kecil. Benda ni korang nampak simple. Dulu aku tak nak buat. Aku cerita sikit. Doji ni dulu aku tak nak buat. Aku tak, sebab aku rasa tak ada, aku ingat semua orang tahu. Walaupun kalau aku jujur, kalau aku pergi belajar mana-mana, tak ada siapa ajar doji ni. Doji ni tak ada siapa-siapa ajar, melainkan kat YouTube ke macam mana ke. Baru tak baru juga, dalam 2 tahun lepas macam tu, dapat dekat backtest. Kalau ada video tu nanti aku akan add on edit sekali masuk, aku akan tunjuk. So kat sini aku kongsi macam mana kaedah
aku, pendapat aku dan cara kegunaan aku terhadap doji kat sini. So kita berbalik, doji adalah satu candlestick je, dia simple je, dia candlestick yang dah memang sedia ada daripada abad ke mana-mana lah, ha. Sebelum aku tahu trade pun dia dah memang wujud. Cuma aku belajar by aku punya back test daripada latihan, nampak daripada latihan. Sebab apa? Sebab aku faham satu benda. Aku ambil konsep simple. Doji adalah fasa keseimbangan. Dia sideways. Sebab aku tengok kenapa dia jadi macam ni, which is dia dalam fasa neutral. Jadi apa yang aku selalu buat waktu tu, waktu tu masuk je dalam zone doji. Macam mana aku marking zone doji? Masuk je dalam zone doji ni, marking zone doji macam tu kan, aku akan masuk entry. Contoh, aku bagi sedikit contoh eh, aku akan lukiskan sikit. Katakanlah ni kat sini, ni kat sini, ha, dia doji, dia jadi sideways, sideways macam tu kan. Dia jadi merah sikit, dia jadi merah sikit. Tiba-tiba ada satu candle yang break keluar. Tiba-tiba guys, ada satu candle yang break keluar daripada doji ni. Padahal tadi doji ni dalam fasa keseimbangan, doji ni dalam fasa sideway, doji ni adalah dalam fasa neutral. Harga dia seimbang. Tiba-tiba dia tengah buat keputusan sama ada seller nak masuk ataupun buyer nak masuk. Tiba-tiba nampak ni, dia main neutral-neutral, pump, seller masuk, breakout this area. Doji ni fasa keseimbangan ni, 500 seller masuk, 500 buyer masuk, pump, seller menang. Katakanlah tadi 500,000 seller masuk, 500,000 buyer masuk, pop, add on, tambah pula. Lepas beberapa, contohlah ni time frame H1, lepas 2 jam 1 million seller masuk, breakout. Apa yang aku akan selalu buat? Satu cara. Pertama, aku akan instant entry lepas dia breakout zone doji tu, which is masa ni lah yang tengok macam mana. Kalau aku dapat video tu, sebab video tu kat phone lama, phone aku dulu-dulu, kalau aku dapat aku akan tunjuk. So aku akan add on, aku akan terus entry, which is masa tu aku buat video, aku siap sebut kalau dia break line, masa tu line dekat harga sekian lah, kalau dia break, which is masa tu aku tanda doji ni, kalau dia break ni aku akan masuk entry sell. Lepas tu dia masuk, dia datang balik ke zone doji ni tadi, dia buatlah dia turun ke macam mana apa benda ke, dia pergi mana ke, tapi kalau dia datang ke doji ni balik, zone doji ni balik, aku akan masuk sell sekali lagi. Ini salah satu cara. Ataupun doji ni dia boleh jadi terus instant, maksudnya dia terus breakout macam ni lah. Dia terus breakout macam ni, ni katakanlah ni doji, aku alih dulu kat sini, bullish lah katakan, kat sini bullish, aku edit jap. Ni kau tengok kat sini, kau pernah nampak kan setup macam ni jadi. Dia jadi hitam kat sini, bullish, hitam, pak, bearish masuk. Apa yang aku pernah buat dan aku masih buat sampai sekarang, cuma aku consider dia risiko. Sebab apa risiko? Sekejap lagi aku akan tunjuk dekat chat. Kau marking zone macam ni, ni doji. Doji ni dia dah fasa keseimbangan. Dia tak perlu pun. Kalau tak ada next candle macam ni, macam ni doji. Lepas tu ada doji lagi sebelah dia. Ada juga yang jenis macam ni. Dia ada candle kecil lagi sebelum dia. Selepas dia tu. Candle kecil lagi. Tapi doji tu, candle tu still dalam doji ni, dalam fasa keseimbangan tu. Dia tak berjaya keluar ke atas ataupun ke bawah. Tapi ada juga yang macam ni, bullish, datang doji seketul, pump, terus bearish masuk. Which is, ini dah fasa keseimbangan tu. Doji ni sendiri dah berada dalam fasa sideway tu. Tak perlu nak ada candle macam ni pun tak apa. Ini hanya type of jenis doji ataupun jenis pattern candlestick yang akan berlaku. Jadi kalau jenis pattern macam ni pula, datang je bearish masuk terus, secara yang sama, sama ada aku akan terus entry sell kat sini. Lepas breakout ni, aku buk alih jap si ketul ni, aku akan entry terus sell kat bawah ni. Sell, aku akan entry sell kat benda pen, entry sell kat sini lepas dia breakout doji. Sebab dia breakout doji, apa reason kau masuk sell tu, yuk? Sebab dia breakout dalam fasa keseimbangan. Harga yang berada dalam fasa sideway tu, harga yang berada dalam fasa keseimbangan tu, sama seller buyer tengah berlawan, tengah nak buat keputusan, seller masuk, seller breakout sell, aku akan terus entry sell. Itu cara pertama. Ini bukan teknik eh. Ini bukan aku kongsi teknik apa. Ini konsep. Ini bukan teknik apa benda ke tak. Ini aku hanya ajar konsep doji dan sedikit cara macam mana nak guna entry tu. So aku akan masuk entry sell betul-betul selepas dia breakout doji punya candle. Kau boleh buat backtest ataupun nanti kita akan rujuk sama-sama. Itu cara pertama. Itu cara first. Yang kedua, aku akan biar je dia pergi. Kalau dia dah, contohlah aku tak sempat, Dia dah jalan, dia dah turun apa semua, tiba-tiba kalau dia datang balik dekat area doji ni tadi, aku akan masuk sekali lagi sell.
Aku alih jap yang seketul kecil ni. Sebab apa? Sebab ini zon keseimbangan tadi. Faham betul-betul? Ini dah seketul. Katakanlah kalau bearish ni tak ada pun, doji ni sendiri dah sudah berada dalam fasa sideways. Doji ni sendiri dah berada dalam fasa keseimbangan. Pump, bearish masuk. Bearish masuk sell. Tiba-tiba aku tak sempat nak entry. Aku dah terlepas ke macam mana. Bila price datang balik masuk, dia datang balik retrace ke, pullback ke, kau nak panggil apa, retest ke apa, dia masuk balik dekat fasa keseimbangan tadi, aku akan masuk lagi sell kat sini. Aku akan masuk sell. Aduh, penat tukar-tukar color ni. Aku akan masuk lagi sell kat sini. Sebab apa yuk kau masuk sell kat situ? Sebab bila harga dalam fasa keseimbangan ataupun sideways ni tadi, harga dah buat keputusan masuk, pump 1 million seller masuk. Mostly dia akan running dulu, dia akan masuk dulu. Momentum bearish-bearish tu akan masuk. Sebab tu aku akan entry terus. Tapi let's say kalau aku terlepas, dia akan datang balik untuk, sebab ni dalam fasa keseimbangan tadi, dia dalam fasa sideways. So mostly kalau konsep simple sideways kau belajar dekat YouTube ke mana-mana, konsep sideways yang aku belajar secara asas dulu macam ni. Sideways macam ni. Contohlah sideways. Bila dia breakout, oh, resistance. Oh, kau boleh panggil, macam aku selalu cakap kat mana-mana video, benda ni hanya istilah untuk kita mudah faham. Jadi kita boleh panggil sideway, dan benda ni berlaku resistance kat sini. Dia breakout resistance, dia masuk balik kan. Ini apa yang kita belajar secara asas. Asas penggunaan sideway. Dia dah breakout, dia retest. Dia retest ke pullback, tak kisah kau nak panggil apa. Dia masuk balik, dia caw balik. Ini adalah konsep basic cara nak guna sideway. So sideway ni, katakanlah berlaku dekat M15. Benda ni kalau kat time frame lebih tinggi daripada dia, dia jadi doji. Dia jadi satu. Ni, dia jadi macam ni. Benda ni katakanlah macam aku sebut tadi, kalau benda ni dekat H1, kau pergi dekat M5 ke M15 ke, dia jadi M1 lah contoh. Dia jadi macam ni. Dia jadi haru biru. Atas bawah, atas bawah. Nampak ni? Ini seller. Seller masuk 500,000, buyer push 500,000 juga. Dia jadi berlawan. Dia jadi bergaduh kat situ. Ikutlah nak panggil istilah apa. Ini cuma nak bagi senang faham. So, tiba-tiba pak, buyer masuk. Buyer masuk 1,000,000 lah katakan. Dia retest balik dekat tempat yang dia keseimbangan tadi, tempat yang dia neutral tadi, baru dia buat keputusan untuk berambus balik. So benda yang sama kat konsep doji ni, cuma dia beza candlestick rupa tu, rupa pattern candlestick tu je. Doji ni fasa sideway, fasa keseimbangan, seller masuk push. Dia mostly akan turun lagi beberapa pip before dia pull back ataupun retest kat zone neutral tu. Dia masuk je balik, aku kadang-kadang akan entry sell terus. Kadang-kadang, sekarang dah jarang. Sebab ni high risk. Sebab apa yuk high risk? Kita faham konsep confluence. Faham? Kita tanda, oh ni doji ni, keseimbangan ni. Tapi actually kita tak nampak pun the real harga tu masuk berapa-berapa, betul? Jadi kita analisa, kita add on sekadar confluence. So kenapa high risk? Sebab kita tak boleh sell buta-buta dalam zone. Kita kena tengok apa harga buat. Kalau nak lagi filter, cara yang aku mostly buat, bila harga masuk dekat dalam zone doji ni, aku akan filter balik dekat lower time frame, ada tak tokoh yang dia nak buat turun sell. Which is maksudnya, kalau dia masuk zone doji ni, dia main-main macam ni. Dia main-main. Pam, ada doji lagi breakout rupa macam ni ke? Maksudnya, sell setup, breakout sell, jadi dalam zone sell. Kau faham tak? Aku harap kau dapat something. So, baru aku akan masuk sell. Aku takkan entry buta-buta dalam zone doji. Macam aku cakap tadi, boleh nak entry buta-buta, tapi dia jadi high risk. Sebab kita tak ada konfirmasi tu. Kita tak ada, kita tak ada setup untuk kita nak masuk. Nak menentukan zone doji ni ada pressure ataupun tak ada. Ada value ataupun tak ada. Jangan kata zone doji, mana-mana zone pun sama je. Jadi guys, ini adalah konsep doji. Fahamkan betul-betul, aku nak korang fokus dan fahamkan betul-betul, doji hanya candlestick saja. Jangan pandang benda ni satu benda yang setup yang bagus, holy grail kan korang ni, pantang dikongsikan, korang akan cari, oh doji. Sebab benda yang sama berlaku masa 2 tahun lepas pun, aku sebut pasal compression dekat IG story, semua tanya, yuk compression. So jangan obses dengan sesuatu benda yang, ini hanya kaedah, ini hanya konsep. Aku bukan kongsikan teknik holy grail ke, teknik memang always profit ke. Walaupun kaedah doji ni, bila price masuk, mostly kebanyakan yang aku backtest, kebanyakan yang aku buat daripada dulu, akan react shadow punya, akan tinggal shadow punya. Sebab doji ni neutral, doji ni dalam keseimbangan. Ibarat macam ni lah, dia masuk sideways, dia caw lah. Tapi dekat higher time frame, dia jadi doji, which is candle masuk, tinggal shadow, dia berambus. So itu konsep doji. Cuma beza rupa candle je lah. Senang cakap. So kita go through sama-sama dekat chart. Aku ada masuk beberapa setup doji. Ni gold. Okay, kat sini kita biar nota kita kat sini supaya senang nak rujuk nanti kalau ada apa-apa. Euro. Okay, kita pergi ke AUD USD.
AUDUSD. AUDUSD. Ah, ni contoh doji. Ah, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sama tak dengan aku lukis tadi? Nampak ni? Cuma kat sini dia merah lah. Dia biru, sorry. Dia biru. Tengok. Biru jadi kat sini. Biru masuk, tiba-tiba jadi. Yang ni hitam. Lebih kurang. Benda ni akan berulang, benda yang sama, benda yang sama, benda yang sama je akan berulang. All the time. Mata kita je kena faham, nampak dan tajam. Jadi kau boleh nampak kat sini, bullish masuk, buyer masuk, tiba-tiba pump, nampak tak? Ada tak aku ada lukis tak tadi eh? Aku ada lukis, ni nampak ni. Aku ada lukis ni. Dia sebatang. Dia logo tambah macam tu. Nampak ni? Tapi yang ni dekat bawah. Tak kisahlah mana-mana. Macam mana kau nak identify di doji, kau nampak dia kecil body. Ni doji ni nampak ni. Ni doji apa semua. Ni contoh yang aku lukis tadi. Ini contoh yang selepas dia ada candle-candle. Nampak ni? Ni doji kecil nampak ni? Ni kecil. Yang kecil ni, nak ni kalau makin kat sini dia dah jadi apa, kalau makin kat sini dia dah jadi outside bar candle. Kalau makin macam ni dia dah jadi outside bar candle. Sebab tu aku cakap ulang-ulang, benda ni istilah je. Istilah yang berbeza dengan pemahaman yang sama. So tak apa, kita kat sini nak ajar konsep doji. So nampak ni, kat sini ada doji merah, doji merah ni nampak ni. Yang merah ni macam aku lukis tadi ada kan, doji merah, pandai-pandailah korang tengok ingat. Nampak ni, lepas pada tu ada candle-candle, nampak? Ada candle-candle dia, macam ni. Lepas candle doji tu, ada candle-candle lain. Ada candle-candle doji. Tapi candle-candle tersebut, dalam doji tu sendiri. Dalam candle doji tu juga. Maksudnya, semua candle-candle ni dalam ataupun sedang berada dalam fasa keseimbangan. Semua candle-candle tu berada dalam fasa sideway ataupun neutral. Doji tu dalam fasa keseimbangan. Jadi kau boleh tengok kat sini, nampak? Doji merah ni. Lepas pada tu ada candle kan? Tapi tengok, candle dia still dalam doji ni juga. Dia doji juga, tapi candle baru datang, tak boleh keluar. Still dalam ni, still dalam ni. Pak, dia masuk breakout. Ni yang aku panggil konsep kadang-kadang aku terus entry tu. Nampak? Masuk, masuk je buyer, terus entry. Tapi sebab tu aku cakap, tak boleh pakai buta-buta konsep doji ni. Kita kena ada analisa. Sebab doji ni banyak. Sama macam engulfing candle, banyak. Dekat mana-mana time frame, mana-mana pair, engulfing candle tu banyak. Apa yang kita perlukan adalah analisa dan masukkan confluence yang ada. So kat sini, doji kat atas ni pula. Tengok, doji kat atas ni pula. Ini yang macam aku lukis tadi. Bullish masuk, jadi neutral, seller terus masuk. Yang ni aku dah lukis tadi, ni pun aku ada lukis tadi. Dia jadi neutral, seller terus masuk. Apa yang aku akan selalu buat, tak kisah kau nak pakai ni kat. Ni soalan ni aku paling kerap banyak dapat kalau aku kongsi apa. Nak pakai kat time frame mana? Nak pakai kat time frame mana? Nak pakai kat time frame mana? That's why pentingnya cara penggunaan time frame. Untuk doji ni, mana-mana time frame pun kita boleh guna. Aku nanti sekejap lagi aku akan tunjuk mana-mana pair yang aku ingat aku masuk. Doji ni mostly, tengok. Dia breakout kat sini. Nampak ni? Dia breakout kat sini. Dia breakout ni kan? Dia keluar daripada doji ni. Bullish masuk. Tiba-tiba harga neutral kat sini. Seller pun balas balik. Aku akan masuk instant sell. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau dah terlepas ke apa benda kan, tiba-tiba dia dah jalan ke, dia pergi mana-mana ke, dia katakanlah dia pergi zone ni, dia react zone ni, dia main-main-main, lepas tu dia breakout ke bawah ni, support ke apa benda, kita tak tahu, benda tak berlaku lagi. Tapi let's say dia masuk balik, dia turun kat sini, dia naik dekat zone keseimbangan tadi, doji tu fasa keseimbangan, aku akan instant sell terus. Tapi aku ulang cakap, itu adalah risiko. Kalau nak kurangkan risiko, apa yang kau kena buat? Zone doji ni, kita tengok apa yang harga buat bila dia datang sini. Korang kena backtest, korang kena banyak buatkan latihan. So dia main-main macam ni, tiba-tiba pop, dia breakout ke bawah, dia buat double top ke, head and shoulder ke apa benda ke, dia breakout ni, baru aku instant sell. Nak, maksudnya nak lagi selamat, nak lagi kurangkan risiko. Sebab kita entry buta-buta dalam zone bahaya. Memang bahaya. Entry buta-buta dalam zone siapa-siapa pun memang bahaya. Risiko. Sebab zone ni hanya tool saja. Dia hanya penanda je. Dia tak ada value pun dalam tu. Kita hanya penanda aras. Yang nak kita membuktikan zone ataupun area tu ada value atau tidak adalah price action itu sendiri. Kita kena tengok price action. So inilah konsep dia. Ini konsep doji. Nampak? Ini doji. Kita cuba cari lain. Benda ni pernah jadi dekat GBPUSD, tapi benda tu aku tak boleh nak cari lah sebab memang dah lama. Memang dah lama sangat. Tak silap aku, benda tu aku ada kongsi dekat Focus kat IG. Kat IG aku, korang cuba cari kalau jumpa. Focus kat IG aku ada share pasal ni dekat time frame H1. Ini aku tak ada masuk ke apa, tapi simple konsep dia, nampak? Dia turun ni apa semua, dia jadi doji kecil, nampak kat sini. Terus buyer masuk, push, masuk breakout. Doji ni dalam fasa keseimbangan. Doji ni dalam fasa sideway. Jadi buyer tiba-tiba masuk, padahal dia tengah penurunan. Lepas tu analisa lah pula. Dia current trend dia dalam fasa kenaikan. Tiba-tiba yang ni, dia tak boleh breakout ni. Dia tak boleh sampai sini, bla bla. Buat analisa. Tiba-tiba doji masuk,
which is doji ni dalam fasa neutral, dalam fasa sideways, dalam fasa keseimbangan, boom, bahaya masuk. Macam aku sebut tadi, mostly aku akan terus instant entry. Kau tengok kat sini, instant entry, ha, instant entry terus. SL bawah ni 24 pip, genapkan 25 pip ke 30 pip ke, ha, berapa pip dah kat sini? 78 pip. Time frame H1 je, tak ada tukar mana-mana time frame pun. Cuma kita kena analisa, kau kena analisa. Ha, macam ni je, konsep breakout doji je. Tak ada benda pelik-pelik, tak ada kena pakai FIBO, tak ada kena tengok news, tak ada kena buat benda pelik-pelik, kira pip ke apa benda, tak ada. Doji sedang berada dalam fasa keseimbangan, itu adalah doji. Buyer masuk, buyer mengatasi seller pressure, buyer buat keputusan close di luar fasa keseimbangan tersebut. Instant je masuk entry. Ah, ini salah satu teknik. Which, padahal aku bukan nak kongsi teknik pun kat sini, aku nak kongsi doji tu. Tapi cara nak guna doji tu macam tu. Ah. Ah, ni dia. Okay guys, ini adalah high risk setup. Okay, tengok ni, doji. Ini aku masuk kat sini. Tapi bukan sebab memang macam aku cakap tadi, jangan aku clearkan awal-awal sebab aku tak nak mengajar dan mendidik korang buat macam ni. Jangan guna dan obses dengan konsep doji ni walaupun dia dia boleh capai untuk teknik shadow entry ke apa benda. Jangan buat macam tu. Macam aku sebut awal-awal, ini adalah high risk. Pernah je aku entry macam ni, dia masih tembus. Dia masih tembus. Sebab tu aku sebut high risk. Tapi doji ni maksudnya aku entry kat sini bukan sebab memang aku boleh dapat kaedah teknik shadow entry ke pucuk akar ke, tak ada. Aku clearkan awal-awal. Kat sini aku masuk betul-betul high risk dan disebabkan doji ini sahaja. Kenapa? Sebab dia dah breakout ni, dia dah breakout support. Tapi kita buat analisa, dia datang balik, nampak? Dia datang balik kat sini, datang balik kat doji ni sebab doji dalam fasa keseimbangan. Dia dalam fasa sideway tu. Pop, dia masuk, aku entry terus buta-buta. Ini aku masuk. Ha, tapi melampau lah, kalau aku dah tak tahulah, aku tak ada screenshot ke apa. Ini AUD USD je pun. Cuma aku nak tunjuknya konsep doji tu. Aku boleh tunjuk satu-satu apa yang aku masuk, tapi susah lah sebab banyak kan. Ha, lepas tu nak kena ke belakang-belakang. Okay guys, tengok ni. Kat sini bukan aku masuk, tapi aku nak tunjuk macam mana doji ni boleh kau dapat hujung-hujung entry macam tu. Kau tengok ni, ni doji. Nampak? Boleh dapat hujung-hujung entry macam tu, boleh dapat. Tapi macam aku ulang cakap, jangan guna kaedah ni dan jangan obses dengan cari benda ni je untuk kau nak dapat shadow entry tu. Jangan. Aku ulang-ulang cakap sebab benda ni risiko. Pernah je aku dapat, macam aku cakap tadi, masuk, tembus. Latest kat goal lah. Latest kat goal. Latest dekat goal petang tadi, dekat group aku ada bagi kongsi signal, hit stop loss. Hit stop loss, aku masuk doji M5. Aku masuk doji M5. Mana guys? Ni kat sini, tengok ni. Doji ni kita boleh pakai dekat konsep drop base drop pun boleh. Kau tengok ni. Ni doji ni, aku ada bagi entry sell kat sini, kat bawah ni tadi, tapi tak ada rezeki. Hit stop loss 30 pip. So, tapi aku entry juga. Macam aku cakap tadi, ada juga yang tembus ataupun tak menjadi. It's normal. Tak ada teknik yang tepat ataupun yang padu, yang legit, yang memang menjana profit je sepanjang hayat kau, tak ada. Cuma kat sini kita entry, kita masuk analisa. Oh, ni dah breakout ni. Dia datang kat sini, price masuk sini, doji ni, price keluar balik. So, aku expect dan buat analisa, oh, price akan masuk sini, aku entry terus. Which is macam aku cakap tadi, high risk sebenarnya. Sebab tak nampak dekat dalam doji tu ada value ataupun tidak sebenarnya. Faham tak? So, tak apa, itu konsep doji. Aku nak cari lagi. Sekejap, aku cuba ingat. Ni aku buat back test. Ini aku masuk apa ni, setup trendline breakout H1 ni, agak sini ni, GBP USD ni, bila ni? Januari. Sebab bulan 1 last banyak aku main currency guys. So kau tengok sini, SL aku 60 pip. Korang ada SL 60 pip, TP berapa? 80 pip. Trendline breakout H1 je ni, nampak? Dia breakout kat sini, ni H1 tau, GBP USD. Dah tukar topi dah. Dia breakout je trendline, aku masuk entry, SL macam aku ajar, aku akan ambil highest resistance. Sebab tu aku jarang share currency. Sebab bila aku masuk, SL aku akan ambil yang tempat yang bersesuaian, kat atas resistance ataupun bawah support lah. So kat sini dah atas ni 60 pip, nak buat macam mana? Kita kena kira lah lot size dan sebagainya. So still profit, nampak? Tak ada floating pun, ada floating kat situ. Tengok, aku breakout ni, aku entry terus, tengok, 80 pip dapat. So trendline breakout, ni ada lagi. Nampak? Ni ada lagi, ni berapa pip? 40 pip stop loss, TP 70 pip. Tu sebelum-sebelum ni lah, yang awal-awal tak akut. Kita ambil yang mana dia keluar je lah guys. Ni nampak ni doji. Ni doji, nampak? Ni doji, nampak? Maksud doji, nampak? Keluar. Ni nampak ni doji. Ni doji, nampak? Sambil-sambil test ni, nampak doji, nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Ni doji, dia masuk. Ni kecil kan aku dah lukis tadi dekat goal. Mana? Mana-mana hilang?
Ni aku dah lukis lah semua. Siapa nanti awal-awal video ni korang screenshot lah. Pandai-pandai lah korang screenshot. Aku dah lukis ni tadi, nampak? Ada body sikit tu still. Tapi dia shadow dia. Kau boleh nampak. Dia kalau candle-candle biasa macam ni nampak? Dia panjang-panjang-panjang-panjang. Doji ni body dia tu kecil. Shadow dia tu pun panjang. Lebih besar daripada body dia tu. Nampak? Ni Doji. Ni nampak ni. Ni Doji ni. Yang ni Doji. Aku tak tahulah korang nampak ke tak screen. Aku agak korang nampak lah. Penat aku nak zoom-zoom. Cuma aku nak tunjuk nampak ni. Ni Doji. Nampak yang merah ni. Simple je konsep dia. Dia masuk, dia sideway. Doji tu dalam fasa keseimbangan. Doji tu adalah sideway. Boom. Breakout masuk sell. Nak instant sell terus boleh. Ni. Sell terus kat sini. Macam aku sebut awal-awal tadi. Ada dua konsep. Dia breakout tu instant terus kat sini. Dah boleh dapat berapa pip man. Ni kat sini. Ambil stop loss atas Doji 28 pip. Genapkan 30 pip. Ambil satu nisbah satu. 30 pip. Dapat. Berapa paling jauh? 50 pip. Instant entry terus. Tak perlu nak tunggu pullback-pullback apa semua ni. Market ni bukan nenek kita punya. Nak minta pullback dia bagi. Minta retest dia bagi. Minta itu dia bagi. Tak. Apa dia bagi masuk je terus. Dia nak profit loss tu biar dia buat kerja. So kat sini konsep simple je. Breakout Doji masuk instant sell. So nampak macam aku sebut tadi. Dia datang balik. Nampak? Dia datang balik. Let's say lah kau terlepas kat sini. Oh ini aku dah terlepas ni. Tapi tak apa. Yoke kata nanti ni fasa neutral. Dia dah terlepas. Dia datang balik. Dia datang balik ni bukan disebabkan kau minta benda ni berlaku. Dia datang balik tu biar dia berlaku. Janganlah naiklah pullback, masuklah zone, masuklah zone balik. Oh, dia dah masuk zone. Instant entry. Sama juga macam aku cakap tadi, nampak? Dia main-main dulu. Tapi dia turun, dia still naik balik. Dia ambil zone Doji ni pula. Sebab apa? Sebab Doji ni fasa keseimbangan. Dia dalam fasa sideway. Dia neutral. So kau kena faham benda tu. So ni aku tak masuk tau. Ni aku tak masuk entry. Ni aku tak ada. Ni sebab aku tak jumpa. Aku... nanti kan panjang pula video ni. Tapi yang ni je aku masukkan tadi. Ni tak berkaitan dengan Doji. Ni trendline breakout H1. Cuma nak tunjuk kat sini Doji tu macam ni. Dia datang balik. Nampak? Dia breakout. Dia sell lagi. Tapi dia datang balik dekat Doji tu. Sebab apa guys? Sebab Doji tu fasa keseimbangan. Kita cari lagi kalau ada. Aku lupa lah jap. Okay guys, aku tak jumpa lah. Tapi kita ambil yang mana terkeluar dekat screen je lah. Ni Doji nampak? Nampak? Panjang ni. Aku dah lukis lah. Doji nampak? Macam aku sebut, dia boleh dapat konsep pucuk akar. Pucuk akar ke zero float ke risiko kurang ke nampak? Dia masuk Doji ni. Nampak? Dia masuk Doji. Yo, nak marking macam ni? Kalau banyak-banyak macam ni, ambil dia yang paling panjang. Nak ambil yang paling kecil ni pun tak ada masalah ni. Nak ambil yang paling kecil ni kan. Sebab apa? Sebab lepas aku zoom takut ada yang pakai Lenovo ke apa ke. Sebab ni yang paling kecil, yang biru ni, yang ni ni. So lepas pada dia tu, candle tu semua dalam Doji ni juga nampak? Ini Doji betul-betul ni nampak ni, yang sebatang ni. So nak marking dia terpulang mana-mana. Tapi kalau aku akan ambil yang panjang ni terus. Sebab dia yang paling macam ada efek kan. So nak ambil macam ni pun boleh. Tak kisah macam mana. Tapi still sama macam yang aku lukis tadi. Lepas keluar Doji ni ada juga candle-candle lain. Walaupun ada candle lain tapi masih lagi dalam perut, dalam baju Doji yang awal-awal. Sama macam ni. Ni Doji awal-awal, kita ambil kat sini lah senang cakap kita ambil kat sini. Ambil yang ni. Lepas pada tu ada candle-candle lain. Pup, breakout. Nampak tak dia breakout? Ni. Doji. Doji lagi. Doji dalam Doji. Doji dalam Doji dalam Doji. Doji dalam Doji dalam Doji. Semua ni dalam fasa keseimbangan. Dalam fasa sideway. Dalam fasa neutral. Harga berada dalam keadaan yang selari. Dalam keadaan yang mendata. Sama banyak masuk. Seller dengan buyer tu sama banyak masuk. So, dia buat keputusan. Boom. Buyer masuk. $700,000. Katakanlah kan. Contoh sebab kecil. Instant buy. Tengok, instant buy kat sini, berapa pip dah boleh dapat? Berapa pip ni kat atas-atas? Ambil SL berapa je? Time frame apa ni? H1 je. Ada kita tukar-tukar time frame tak? Ada main daily, weekly apa benda semua? Ambil paling bawah ni. Paling bawah ni, 26 pip. Genapkanlah 30 pip. 30 pip kat sini. Sini paling atas dah berapa? Ambil pula. TP ambil mana yuk? Ambil resistance terdekat. Retrace yang terdekat. Mana? Sini. Sebab apa pula sini? Oh, ada base kat sini. Mantap. Ada base. Ambil H2 berapa dah TP? 80 pip. Doji je. Satu time frame je. Tak ada tukar-tukar time frame ke. Tengok weekly, monthly, dekat M1 tak ada. Fahamkan harga je. Itulah konsep Doji ni. Dia lagi seronok bila dia jadi kat Doji tu paling bawah ataupun paling atas. Macam ni nampak? Dia jadi kat support. Ataupun dia jadi kat resistant. Ni dia jadi kat resistant. Ni resistant. Ni dia sampai mana ni? Ni dia sampai tak? Nampak guys? Nak dapat shadow-shadow entry boleh sangat. Tapi aku ulang cakap, aku tak galakkan. Sebab ianya risiko. Faham tak? Dia ianya risiko. Tengok kat sini. Doji paling bawah. Dia masuk. Dia dah tembus. Boleh instant entry terus. Kau instant je entry terus. SL ambil je previous low yang dia buat tu.
Kalau untuk buy lah, kalau sell pandai-pandai lah korang pusing benda tu. Entry je terus. Tak payah nak minta, oh dia dah entry. Tunggulah dia pullback, pullback masuk zone. Kau tengok, dia tunggu pullback masuk zone. Ha, dia pullback dan dapat pucuk yang korang nak ni. Korang dah terlepas berapa pip ni kat sini? 90 pip. Korang dah sia-siakan 90 pip semata-mata nak tunggu pullback yang korang belum tentu lagi tahu benda ni berlaku ataupun tidak. Kalau kat sini dia dah berlaku, ha, nak entry balik buta-buta dalam zone, ha, lantak pi, suka hati. Tapi aku ulang-ulang cakap, entry buta-buta dalam zone adalah berisiko dan berbahaya. Apa yang kau perlu tunggu sepatutnya adalah peluang sekali lagi bila harga masuk dalam zone doji ataupun apa-apa zone, ha. So in case kat sini kita buat topik doji, ha, tunggu harga buat apa bila dia masuk zone. So aku harap korang faham konsep doji ni simple. Aku berani jamin lepas aku buat video ni korang akan bertanya-tanya lagi pasal doji ni. So aku akan cover lah lagi next topic sebab video ni pun dah melampau panjang dia. Fuh, penat mat bercakap. So itulah konsep doji. Ah, itulah konsep doji. Aku ulang-ulang bagi tahu, jangan obses, jangan taksub, jangan terlampau mencari. Dalam trading ni apa yang kita perlu buat adalah tunggu. Tunggu apa je yang market bagi. Bagi market nak bagi doji, ha, kita masuk dengan cara ataupun kaedah apa yang market bagi. Doji, okay, masuk setup doji. Jangan nak, oh aku dah belajar doji ni, aku dah belajar doji dengan Yoke ni. Sedap tu, dah breakout terus doji tu boleh dapat 80 pip. Tiba-tiba kau tunggu mencari doji, mencari doji. Benda ni bukanlah holy grail ke apa. Kau boleh tengok kat gold sendiri. Aku dah masuk petang tadi dan aku kongsikan pula kat public. Black hit stop loss. Masuk doji, hit stop loss. Ha, so normal. Benda ni ada yang jadi, ada yang tak jadi. Sebab benda ni kita analisa. Kita tak nampak actual harga dalam candle tu. Apa yang kita boleh buat, kita masuk price, masuk dalam zone doji ke apa benda. Kita tengok price action. Tengok apa yang price bagi. Apa tindak balas harga. So itu dia tentang doji. Ha, yang dah kita tangguh, aku tangguh macam kita kat dia 2 tahun eh. Ha, aku tangguhkan sebab tak ada masa guys. Lepas tu tengoklah aku explain, ha, nak terkeluar halio hitam aku berbuih mulut. Aku agak apa yang aku kongsikan ni bermanfaat untuk semua. Pada yang dah pernah dengar doji, tak apa dah dengar doji. Tapi kalau yang dah dengar tapi tak faham, aku agak apa yang aku explain tentang doji ni bermanfaat. Tambah lagi pada trader-trader yang tak tahu pun pasal candlestick doji ni. Sebab korang pernah nampak kan, kecil je, ha, kecil berupa macam tu. Tapi yang penting kita kena faham harga tu buat apa. Doji adalah satu candlestick pattern saja, candlestick punya rupa. Dan ia adalah berada dalam fasa keseimbangan ataupun neutral. So guys, aku rasa itu saja video daripada aku untuk kali ni. Ha, nanti aku cover lah next topic. Kalau aku ada yang tertinggal ke kat sini ataupun aku korang nak tanya apa-apa ke tak faham, aku akan cover kat next video. Aku agak tentang topik doji ni sedikit walaupun sedikit dapat bagi manfaat dan ilmu yang baru pada korang sebagai seorang trader. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dekat next video. Pergi ke kedai membeli candlestick. Good luck, all the best and assalamualaikum. Okay guys.